Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah daripada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsi radhiyallahu an dan penderitaannya. Sayyidina Bilal Al-Habsi radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang mansyur. Ia muazin tetap Masjid Nabawi. Semula ia seorang budak milik seorang kafir yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian ia memeluk Islam yang menyebabkannya banyak menerima berbagai siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ia membaringkan Sayyidina Bilal radhiyallahu an di atas padang pasir di siang hari yang sangat panas, di bawah terik matahari, sambil meletakkan batu di dadanya, sehingga Sayyidina Bilal radhiyallahu an tidak bisa bergerak. Lalu dia berkata kepadanya, "Apakah kamu siap mati seperti ini atau tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam?" Dalam keadaan seperti itu, Sayyidina Bilal radhiyallahu an hanya berkata, "Ahad, ahad." Yaitu hanya satu yang berhak disembah. Malam harinya ia dirantai dan dicambuk sehingga badannya penuh dengan luka. Esok harinya dengan luka itu ia dijemur kembali di padang pasir sehingga lukanya semakin parah. Tuannya berharap ia akan meninggalkan Islam atau tergeletak mati. Orang yang menyiksa Sayyidina Bilal radhiyallahu an sampai keletihan sehingga perlu bergantian. Kadang kala Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan terkadang orang lain. Setiap orang berusaha menyiksanya sekuat tenaga. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an melihat penderitaan Sayyidina Bilal radhiyallahu an, dia membeli Sayyidina Bilal radhiyallahu an dan memerdekakannya. Faidah, orang-orang musyrik menjadikan berhala sebagai sesembahan, sedangkan Islam mengajarkan tauhid. Inilah yang menyebabkan dari lisan Sayyidina Bilal radhiyallahu an selalu terucap ahad tu ahad. Hal itu karena hubungan dan cintanya yang tinggi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam cinta dunia yang palsu, kita melihat seseorang yang mencintai seseorang tentu akan merasa nikmat bila menyebut nama orang yang dicintainya. Kadangkala tanpa tujuan yang jelas namanya akan disebut-sebut. Lalu bagaimana dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan kesuksesan dunia dan akhirat? Karena cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah Sayyidina Bilal radhiyallahu an didera dengan segala siksaan. Ia diserahkan kepada anak-anak Mekah untuk diarak di lorong-lorong. Akan tetapi dari bibirnya selalu terucap ahad, ahad. Dengan mengorbankannya, dia mendapat kehormatan sebagai muazin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika tinggal di Madinah maupun dalam perjalanan. Setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia tinggal di Madinah untuk beberapa lama. Akan tetapi, karena melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada di tempat, sulit baginya untuk terus tinggal di Madinah. Oleh karena itu, ia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad di Syam. Dia pun berangkat berjihad dan beberapa lama tidak kembali ke Madinah. Suatu ketika ia bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wahai Bilal, masihkah kamu setia kepadaku? Mengapa kamu tidak pernah menziarahiku?" Begitu bangun, ia segera pergi ke Madinah. Setibanya di sana, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma memintanya untuk mengumandangkan azan. Ia tidak dapat menolak permintaan kedua orang yang sangat dicintainya itu.
Dia pun memulai azan. Tatkala suara azan seperti pada masa hidup baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di telinga penduduk Madinah. Penduduk Madinah pun gempar. Para wanita pun menangis dan keluar dari rumah-rumah mereka. Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, ia pun kembali ke Syam. Menjelang tahun 20 Hijriah, dia wafat di Damaskus. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.